Talodaya segera masuk di jalur 5, kereta Taksaka diberangkatkan tepat pada pukul 8. Kereta api Taksaka mulai diberangkatkan dan kita masih menunggu kereta api Lodaya yang akan masuk ke jalur 4. Sandaran kakinya agak susah disetting, fasilitas lainnya seperti stop kontak, lampu baca masih ada. Oke, ini sudah waktunya jam 8, mari kita berangkat dari stasiun besar Tugu Yogyakarta.
saya dapatkan ketika kita berangkat, kita lihat kapasitas baterainya. Kapasitas baterainya 99% pada pukul 8.17. Nanti kita akan kita lihat ketika sampai Bandung, kira-kira berapakah baterai yang tersisa. Dengan melewati daerah yang terdapat banyak blank spot, kita akan melihat ketahanan baterai menghadapi daerah yang sulit sinyal. Sekarang pukul 8.33, KAI Sunanlodaya bersiap berhenti di stasiun Wates. Ada banyak tumpukan batu balas di utara, karena memang sesematis ini biasanya menjadi tempat untuk menyimpan banyaknya batu balas atau batu kericak untuk proses perawatan rel kereta api. Pukul 8.37 KA Lodaya kembali diberangkatkan dari stasiun Wates. Kali ini kru kereta mulai berkeliling. Kita bisa lihat di sana. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Lodaya will arrive in Kutoarjo. To all passengers who ended the trip in Kutoarjo, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di boarding. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the boarding.
to the passenger who can smoke on the trip, we will get you off you in the next station. Thank you. Jadi sekarang pukul 9.03, KA79 bersiap masuk ke stasiun Kutoarjo. Tadi selepas stasiun Wates, melaju cukup kencang. Guncangan tidak terlalu kuat. Pukul 9.33, KA79 Lodaya bersiap masuk stasiun Kebumen.
dari Lodaya tujuan Bandung. Kepala waktu sudah diberangkatkan. Untuk ada penumpang kereta api Lodaya yang kemungkinan masih berada di luar kereta, dipersilakan segera naik. Lodaya berhenti di stasiun Karanganyar, kalau tidak salah akan bersilang dengan kereta api Ranggajati. Oke, nanti saya bisa untuk merekam momen persilangan dua kereta tersebut. Sidarja. Tadi kayaknya nggak jadi silang dengan kereta api Ranggajati di Karanganyar, entah kenapa. Jelas perjalanan cukup lancar, cuaca juga cerah. Nanti setelah dari Sidarja mungkin kita akan coba jalan-jalan ke kereta makan.
kami Lodaya tujuan Bandung. Sekitar pukul 11:30 siang, kalau 79 Lodaya berhenti di stasiun Melungung, tunggu bersilang dengan KA 80 Lodaya pagi dari Bandung. Oke, kita nantikan. Masih belum terlihat. Oke, kita tunggu saja. Tolong seperti yang di awal saya sebutkan tadi sih, agak berisik, tapi kalau dari segi kenyamanan seatnya cukup lumayan nyaman, tapi mungkin ya tidak senyaman K198 atau 08 yang ada di eksekutif 1 di depan.
stasiun Banjar ini rilis kereta api Ledaya akan bertemu dengan kereta api Argo Wilis yang dari Bandung. Kita lihat apakah nanti Argo Wilis sudah masuk atau belum. Biasanya Argo Wilis sudah masuk lebih dahulu, baru kemudian disusul Ledaya. Jadi bukan maksudnya disusul menyusul kereta, tapi menyusul masuk ke stasiun. Argo Wilis masuk dari barat, kemudian Ludaya dari timur, inilah pelang stasiun Banjar. Thank you.
Sholat, 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 sholat.
yang beda gitu. Tapi kan kemarin kok gak jalan. Selesai dari konser. Gue juga kuat juga soalnya. Sarni kereta api Lodaya saat dibuat berhenti di stasiun Cibendoy. Saat ini kereta api Lodaya saat dibuat berhenti di stasiun Cibendoy. Stasiun Cibendoy. Jadi kita sudah sampai di stasiun Cibendoy. Di sini kondisinya agak gerimis karena makanan di kereta makan habis. Jadi mau nggak mau harus cari makanan di luarnya ya. Yuk kita jalan yuk. Si keluar bentar ya Pak ya. Harus agak hati-hati karena licin. Oke, mari kita cari makan di luar stasiun. Ya, nasi seru Pak. Nasi pakai apa? Pakai ini. Ini apanya Pak? Sate babat. Sate apa? Babat. Babat. Babat sapi ya. Babat sapi. Itu ini. Yang itu berapa tuh? Ini usus sama babat. Satenya atu. Ini kalau kalian mau. Kopi nasi hari ini. Jadinya 10 ribu ya Pak ya? Ya, apa sih Bu? Ini jeng nanu kan? Iya biasa. Bisa berangkat. Kali itu rumah belum. Belum bu. Jadi kalau beli di luar kita bisa apa? Cukup berhemat hanya dengan 10.000 saja bisa dapat nasi sayur sama teh. Oke. Kita kembali ke dalam kereta. Stasiun Cibendoy. Thank you.
stasiun Kiara Condong. Menurut info dari teman-teman Relven Bandung, kalau tidak salah KA Lodaya akan bersilang dengan KA 92. Ya, inilah pelan stasiun Kiara Condong. Oke, sekarang pukul 3.43, kereta api Lodaya sebentar lagi masuk stasiun Bandung. Mari kita lihat hasil uji coba di Zenfone. Baterai masih tersisa 68%. Sekitar tadi dipakai untuk mengecas, bermain game, hingga membuka aplikasi. Cukup awet. Ini terpakai sekitar 32%.
Sudah tiba di stasiun Bandung, tujuan akhir kereta api Lodaya. Mari kita keluar. Terus? Kita sudah tiba di stasiun Bandung. Sekarang pukul berapa ya, Pak? Sekarang pukul berapa ya, Pak? 15.58, jadi kereta Lodaya ini lebih awal dari jadwal pukul 4, tapi kita tiba di Stasiun Bandung lebih awal. Mari kita keluar dari stasiun lewat pintu selatan.
kita sudah tiba di Kota Bandung. Sekarang kita saya bersama Relven Senior Bandung, si Aki Mulyadi Salim alias Teddy alias si Aki ya. Kita mau jalan-jalan ke JPO, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini monumen loko di stasiun Bandung. Loko apa itu, Ki? Stasiun 08. Itu dulu dinas di mana, Ki? Enggak kagak tahu ya. Thank you.